Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Catian, masih bersama saya Mr. MD Matematika. Nah sekarang berkaitan dengan refleksi garis Y sama dengan MX plus C. Kita ambil suatu titik tertentu ya, X, Y. Apabila kita cerminkan terhadap M ya, cerminkan terhadap Y sama dengan MX plus C, maka bayarannya bagaimana? Nah berarti apa? Ketika X nya kita masukkan, berarti kita dapatnya apa? Y ya, X nya. Karena kita cari X nya, berarti apa? Y nya, Y, C nya pindah, berarti dikurangi C, dikurangi dengan M. Jadi kalau kita mencari X nya, berarti C dan M nya kita pindahkan ya, dari cerminnya. Nah kemudian untuk mencari nilai Y nya, mencari nilai Y nya berarti apa? MX plus C. MX plus C ini adalah bayangannya. Maka ketika di bawah ini ya, ada bayangan garis 2X plus 3Y sama dengan 4 yang dicerminkan oleh Y sama dengan X plus 7. Artinya M nya ada atau tidak? M nya adalah 1 ya. Sehingga kita ambil titik tertentu X, Y ya. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan X plus 7. Maka untuk mencari nilai X nya ya, cari X yang di sini berarti apa? 7 nya pindahkan, Y dikurangi 7. Kemudian ketika mencari Y nya, mencari Y. Oke, ketika mencari Y nya berarti apa? Cari Y berarti X plus 7 ya. Intinya adalah ketika kita pencerminan terhadap satu garis, maka nilai X dan Y yang kita cari berarti kita cari dari garisnya. Oke, kemudian ini adalah bayangannya X aksen, Y aksen. Sehingga kita bisa peroleh apa? Y dikurang 7 itu sama aja dengan nilai X aksennya. Kemudian Y plus 7 itu adalah nilai dari Y aksen. Maka bisa kita ubah bentuknya, yaitu apa? Kita cari Y dan X nya otomatis, berarti untuk yang pertama negatif 7 nya kita pindah ke kanan, berarti yang menjadi plus, berarti Y sama dengan X aksen plus 7. Nah kemudian kita mencari X nya berarti 7 nya kita pindahkan menjadi negatif, X sama dengan Y aksen dikurangi 7. Kemudian apa? Artinya nanti kita substitusikan ya X dan Y ini ke dalam persamaannya. Oke, kita lanjutkan di sini. Persamaannya adalah 2x plus 3y sama dengan 4 ya. Oke, di sini substitusikan ya. Di sini apa ini? Kali y sama dengan x aksen plus 7 dan x sama dengan y aksen dikurang 7. Y aksen dikurang 7. Oke, kita masuk ke sini ya, ke persamaannya. Oke, berarti ini kita ganti 2, ini kita ganti dengan Y aksen dikurangi 7 ditambah 3, Y nya kita ganti dengan Y aksen plus 7 sama dengan 4. Sehingga bisa kita peroleh 2 kali Y aksen, 2 kali negatif 7, negatif 14 ditambah 3 kali X aksen, 3 kali plus 7, berapa? 21 sama dengan 4. Sehingga bisa kita peroleh 3x aksen ditambah 2y aksen, 21 dikurangi 14, 7 sama dengan 4. Nah, ini kita peroleh 3x aksen plus 2y aksen sama dengan 7 nya pindah, 4 dikurangi 7, tentunya berapa? Negatif 3. Nah artinya persamaan bayangannya dari hasil akhir, kemudian aksen yang kita hilangkan jadi apa? 3x plus 2y sama dengan negatif 3. Ini adalah persamaan bayangan dari persamaan 2x plus 3y sama dengan 4 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X plus 7. Sampai jumpa di video ini.